Ibunda. Apa kabar Putraku? Aku dengar kamu terluka. Aku baik-baik saja, Ibunda. Justru aku mengkhawatirkanmu. Ibundamu baik-baik saja. Ada apa? Apa ada yang mengganggumu? Aku bertemu dengan wanita itu. Ibunda. Apa kabar Putraku? Aku dengar kamu terluka. Aku baik-baik saja, Ibunda. Justru aku mengkhawatirkanmu. Ibundamu baik-baik saja. Ada apa? Apa ada yang mengganggumu? Aku bertemu dengan wanita itu. Gusti Ratu Subanglarang. Pasti sulit untuk bertemu sama dia. Orang yang sudah membuangmu. Seharusnya dia bahkan menjagamu. Karena dia adalah ibumu. Ibu macam apa yang membuang anaknya pada wanita lain? Aku sendiri. Bagaimana mungkin Subanglarang membuangmu? Kamu adalah anak pertamanya. Dia bahkan menangis di depan semua orang dan bilang kamu sudah mati. Apakah dia benar-benar menganggapmu sudah mati? Aku akan membalaskan semua dendamku. Dan dia tak akan kubiarkan hidup dengan bahagia. Aku akan mendukungmu. Terima kasih, Ibunda. Hanya Ibundalah yang sungguh menyayangiku seperti ini. Aku sangat menyayangimu, walaupun kamu bukan darah daging. Rupanya kau di sini, dicari-cari. Ici kira dimakan harimau. Aku barusan mencari buah-buahan di sebelah sana. Kebetulan, Ici juga lapar. Ayo kita cari buah di sebelah sana. Sudah ada 15 perguruan yang bergabung. Dan mereka akan bersedia mengikuti pertandingan para pendekar di Sangapuan. Sekarang, kita pergi ke perguruan Maungshida. Pimpinan Pak Keling. Aku rasa Pak Keling pun mau bergabung dengan rasa sukarela. Aden, atu ini benar, atu tempatnya. Enggak salah, Aden. Jangan main tanya kamu, Teh. Astagfirullahaladzim. Oh, paman. Aduh, Allah Akbar. Karsa, untungnya kita tidak kena. Iya, kau kena. Kamu bisa dia kami guling. Allah Akbar, saya tidak mau kamu. Barna, cepetan, Barna. Kisana, aku datang ke sini dengan baik-baik. Kenapa kau menyerah? Kami tidak suka dengan kedatanganmu. Tenanglah, Paman. Aku kesini hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Aku ingin bertanya, di manakah aku bisa bertemu dengan Sandang Lawe?
Siapa orang itu? Mengapa dia ingin mencari Sandang Lawe? Tidak ada yang tahu di mana Sandang Lawe. Sebaiknya kau segera pergi. Aku mohon, Paman. Aku ingin bertemu dengan Ki Pak Keling. Walau hanya sebentar. Kalaupun aku harus menunggu, itu tidak masalah. Kalau memang tidak mau pergi dengan cara baik-baik, aku akan maksamu. Sepertinya teh itu gurunya mereka. Iya. Siapa namamu? Berani sekali kau mengacau di perguruan ini. Namaku Rahmat, Paman. Yang kau lihat tadi, tabib yang mengobati kamu, yang bernama Cempaka Datang. Baiklah, akan kutunjukkan akibat kekacauan yang kau buat ini. Masak pas puasa, yakin enak walau gak dicicipin. Enak, Bu! Bumbunya udah diracikin, gak perlu lagi dicicipin. Puasa jadi lebih berkah. Apa benar yang Ibunda Subanglarang katakan? Benar, Nanda Prabu. Hanya dua, tidak ada yang lain. Ibunda berani bersumpah, ayahandamu hanya mengangkat dua orang anak sebagai anak angkatnya. Gusti Ratu, benarkah hanya dua orang tersebut yang memiliki gajah itu? Coba Gusti Ratu diingat-ingat kembali. Iya, Paman. Aku sangat yakin hanya dua. Dan kedua-duanya sudah meninggal. Raden Winduaji dan putraku Layang Kusuma. Apakah Ayahanda Prabu memiliki anak angkat lain tanpa sepengetahuan siapapun? Itu tidak mungkin, putraku. Pengangkatan hanya bisa dilakukan secara resmi dengan adat sakral yang disaksikan oleh khalayak. Pengangkatan secara diam-diam tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Mengingat kita semua menghadiri pemakaman Raden Winduaji, berarti satu-satunya kemungkinan orang itu memang Raden Layang Kusuma. Mustahil. Tidak mungkin putraku hidup kembali. Apa yang dikatakan Rai Kaniraras benar. Kita melihat pemakaman Raden Winduaji. Mungkin Layang Kusuma masih hidup dan sengaja diberitakan mati
demi tujuan dan maksud-maksud tertentu. Aden, tidak apa-apa, Aden. Paman, menyingkirlah dari sini. Tidak, tidak, Aden. Kami akan terus melindungi Aden sampai titik darah penghabisan kami, Aden. Iya, Aden. Bismillahirrahmanirrahim.